banyak tadi dari KPMK itu. Pertama begini, mengenai semuanya, baik dari KPMK dan kawan-kawannya, mengenai ketidaksepakatan beliau-beliau ya, mengenai takbir dari Al-Ghazali minal ghalat itu, saya tidak mengatakan haram berangkat dari takbir itu takbir pengantar saja. Memang minal ghalat itu tidak menunjukkan hukum haram, tapi juga tidak bisa minal ghalat itu sebagai pemahaman untuk pembenaran, kan begitu kan. Nah itu dipahami juga, oh minal ghalat bukan haram tapi bukan membenarkan, kan begitu kan. Siapa yang membenarkan pakai takbir itu yang pertama. Yang kedua, gitu. Arti, dari KBMK dan kawan-kawannya, kalau ada izin maka boleh secara mutlakan begitu kan. Nah, kalau ada izin maka boleh secara mutlak. Saya kira dari semua muktarid ini betul semua dari sisi itirotannya, tapi salahnya tidak itirot dengan apa yang saya jawabkan, kan begitu kan. Saya menjawab tadi itu berdasarkan pertanyaan yang berangkat dari deskripsi, kan begitu kan. Itu aturan musyawarah, di mana ada pertanyaan tidak berangkat dari deskripsi, ini kan musyawarah MA macam apa, kan begitu. Nah jadi saya berangkat dari deskripsi takrif apa tadi itu ya, madani fan roasting ya, takrif roasting itu ini merosting tadi ya, enggak apa-apa, yang kan saya roasting saya sendiri, kan begitu, enggak masalah, kan begitu kan. Nah la tutup, kan begitu kan, apa itu ya, langsung langsung ya, langsung ya. Nah kami pakai takbirnya panitia, pakai takbirnya panitia, roasting itu ditafsirkan sebagai mengejek, kan begitu. Mengejek ini bukan mengajak, sudah pakai imalah, mengejek seseorang lewat lawakan itu pertama. Kemudian yang kedua, nggak, itu ini yang perlu ya, di ya, betar ya, ada takbirnya, tenang, ada takbirnya. Saya bawa takbir ke sini meskipun tipis-tipis ya. Ini masuk semua takbir saya. Nah tidak gitu. Semua mengejek itu haram menurut teman-teman. Oh betul, memang tidak semua mengejek haram. Tapi ya, tidak semua mengejek boleh, kan begitu kan. Jangan dilupakan ya. Silahkan dibaca saja ibaratnya. Nah begini, baik yang ini yang tidak, yang sudah dapat izin, saya baca takbirnya dari Fathul Bari, tapi itu yang itu ila angkol, itu itirohnya ila angkol. Nah, dalam Fathul Bari dijelaskan Nabi itu pernah gurau. Nah kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah innaka tuda ibuna, Nabi engkau gurau kak? Nah, itu kamu nanya, kan begitu. Nah kemudian apa kata Nabi? Nabi bilang innila aqulu illa haqqan, gurauan saya ini tetap benar, hak. Kemudian dalam hadis lain, hadisnya bertentangan ini. Bagaimana ketika ada bertentangan, kita jem'u. Dalam hadis lain, beliau menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, la tumari akhoka wa la tumazihu, jangan kamu muaroh, bantah-bantahan, dan jangan kamu mizah dengan dia. Lah, ya opo, kan begitu kan. Ketika ada dua hadis bertentangan, di jem'u sama Ibnu Hajar ini. Bukan saya yang bilang, Ibnu Hajar. Sudah, apa kata Ibnu Hajar? Wal jam'u bainahuma annal manhi anhu. Ini manhi anhu ya, bukan golat. Annal manhi anhu ma fihi ifratun aw mudawamatun alaihi lima fihi, bukan itu sudah ini. Memang sengaja saya baca sekarang biar diiktiroti, memang saya ini sudah. Annal manhi anhu ma fihi ifratun aw mudawamatun alaihi lima fihi, nunggu ya, lima fihi minasyugli an dzikrillah, lima fihi minasyugli an dzikrillah wa tafakkur fi muhimmatiddin. Syugul dari dzikrillah kan terus-terusan ini kan, memang terus-terusan ini. Oh ya, tadi ada ya, sebentar, yang itirot ini bukan pekerjaan. Oh itu kurang banyak baca YouTube-nya itu. Kalau kurang banyak baca YouTube, ini memang pekerjaan, ini jadi hirfah. Dan memang ada beberapa orang yang saya cari itu ini saya gibah nanti kalau sebut namanya ini. Saya tidak sebut namanya. Nggak. Memang ada orang yang memang pelakunya memang hirfah. Yang perlu Sidogiri tanggapi ya, adalah faman adhar su'al ini. Artinya menurut teman-teman bahwasanya ketika seseorang sudah diizini untuk di-roasting, ya, maka dia sama dengan rela untuk diejek. Ketika rela untuk diejek, teman-teman mengatakan, KBMK mengatakan boleh secara mutlak nanti, sekalipun semisal ada kata-kata yang memalukan yang membuat yang orang yang di-roasting itu malu atau tidak, begitu? Iya, begini sebetulnya. Saya sebut. Coba ibarat ya, itu ditanggapi saja. Iya, saya tanggapi, tapi jangan saya putus ya. Jangan saya putus. Saya dukung ibarat itu karena memang ibarat itu benar. Cuma yang baca saja yang salah pemahaman begini. Orang yang adhar su'al dan itu redo, kan begitu kan? Silakan, enggak apa-apa. Orang yang ingin minta di roasting dan itu redo dan tidak offset, itu enggak apa-apa. Cuma masalahnya kan begini. Saya sekali lagi, ibaratannya, iktirotan tadi itu tidak begitu substansial bagi saya, kan begitu.
buktinya begini, ini tidak meninjau redho atau tidak, ini aslinya boleh yang saya baca tadi itu, wal jam'u bainahuma annal manhi anhuma fihi ifrod. Ifrod, ini aslinya boleh, tapi gara-gara ifrod, au mutawamah alaihi. Sudah, boleh. Nah, terakhir. Kami angkat yang mendukung saja. Ah, ini. Pertama yang perlu sampean tegaskan, bahwasanya ketika seseorang itu sudah mendapatkan izin, ini ada teman-teman mengatakan bahwasanya boleh secara mutlak. Ini pemahamannya bagaimana, silahkan. MJ2M, enggak? Nurul Holil, MJ2M. Darul Manan.